Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati dan Mas Mamo yang berbangga hati pada malam hari ini. Ya ini acaranya launching ya, sederhana, walaupun sederhana tapi tidak apa-apa karena memang situasinya seperti ini. Saya mengucapkan selamat ya atas terbitnya buku ini. Mas Mamo ini akhirnya dikenal secara nasional. Banyak orang yang memberi like ya seluruh Indonesia itu. Ada sekitar hampir 200 para penulis, para pegiat literasi, kepala dinas, perpustakaan, dan pejabat-pejabat. Saya yakin mereka juga heran. Ada yang SMS sama saya juga, benar Pak Musin itu anu ya sales gitu ya. Nah, saya pede banget. Memang saya tulis sales gitu. Nabi itu sejak usia 11 tahun sudah nyeles gitu ya, sampai usia menikah gitu, dan pengusaha besar gitu. Saya mikir-mikir, nanti kalau saya tulis sales gitu, Mas Mamo kira-kira tersinggung enggak ya? Ternyata enggak, justru senang, karena brandingnya malah di situ. Jarang seorang sales itu menulis. Ini para pengusaha kecil UMKM kalau mau menulis, 10 lembar dikumpulin jadi buku 300 halaman kan, jalan itu kan luar biasa itu. Nah ini saya kira seperti itu karena tulisan ini kan warisan. Jadi kita sudah meninggal nanti ini masih dibaca orang. Nah ini yang menjadi branding Mas Slamet itu. Nah ini kalau nanti ini kita gencarkan dalam kegiatan-kegiatan apa ini dalam rangka membranding ini buku ini. Ya ini memang situasinya seperti ini ya, kalau kita kalau nyetak kayak gini kan tidak, sementara tidak usah berpikir akan mendapatkan untung dari buku ini, tetapi kita memang branding itu, personal branding harus kita bangun dari situ gitu. Saya sebagai ya sama-sama pengurus GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, sama-sama Pak Adi, nanti kita akan bareng-bareng Mas Mamo, nanti kita, nah kalau perlu nanti Mas Mamo kita undang ya di pertemuan GPMB gitu di kabupaten nanti untuk bisa memberi pengalamannya gitu, pengalaman kok iso nulis gitu ya. Kalau didasari bahwa menulis itu juga perintah agama, ini saya kira menjadi sesuatu banget gitu. Tadi sudah menjadi harapan dari keluarga bahwa saya tidak tahu ya, kemarin waktu nanya-nanya nanti ternyata Mas Mamo itu menyediakan dana untuk nyetak buku itu. Saya kan sudah nulis buku itu 20 judul ya. Tapi yang sampai keempat itu saya enggak anu Mas Nanang, enggak jualan itu. Enggak saya jual, tapi saya bagi-bagikan aja dalam rangka itu supaya saya ini dikenal orang gitu. Saya kira itu enggak apa-apa gitu, dikenal orang gitu. Nah, dari situlah kemudian saya menjadi produktif ya. Karena saya memang didorong oleh akademik, terus kemudian menjadi kewajiban, akhirnya itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Tapi saya memang berusaha menulis itu menjadi anu Mas, motivasi, ambisi gitu ya. Al-Ghazali itu kan sudah wafat gitu ya. Tetapi sekarang itu banyak prodi-prodi seluruh dunia loh, Islamic Studies itu mengkaji bukunya Al-Ghazali. Thomas Edison misalkan menemukan lampu misalkan, itu sudah berapa ratus puluhan tahun yang lalu, tetapi ilmunya masih dikaji, dikembangkan. Nah ini mungkin yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu. Nah saya kira kita bareng-bareng sesama penulis, kalau urusan kepenulisan ya tidak lepas dari Pak Nyati. Nanti kalau urusan gerakannya nanti ketemu Pak Adi. Saya kira ini sudah pas, sudah terwakili semua. Jadi nanti di sela-sela kita bekerja, saya kira juga mengembangkan warisan. Karena warisan paling utama itu ya karya tulis itu. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di dalam endorsement saya di sini, kita itu kan bukan anaknya siapa-siapa. Bukan anaknya raja, bukan anaknya presiden. Maka kita usahakan untuk selalu menulis. Jadi jangan tidur sebelum membaca dan jangan mati sebelum punya karya. Nah, tapi kalau sudah punya karya, kalau bisa jangan cepat-cepat mati juga. Kita harus terus
Saya kira terus-menerus untuk berproduksi. Saya sekarang mau buka perpustakaan di sini khusus untuk ini yang usia mahasiswa ke atas. Jadi nanti diskusinya ya diskusi-diskusi agak rada berat-berat sithik ini. Nah, tapi yang di Cakro Pintar tetap yang anak-anak ya, anak-anak dan pelajar saya kira di tetap di sana. Buku-buku yang agak berat sudah mulai saya pindai di sini. Jadi konsentrasinya nanti ke lebih ke akademik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerakan literasi memang sangat-sangat besar andilnya kalau itu bisa disinergikan dengan berbagai komponen masyarakat yang memang seharusnya terjadi. Karena selama ini kan masih bersifat parsial. Artinya potensi-potensi yang di Mas Mamuk punya ini misalnya. Ini selama ini kan tidak diketahui karena tidak dipublish. Nah, sementara gerakan literasi ini diperlukan karena saat ini anak-anak kita itu cenderung menggunakan HP. Bisa menulis, tapi menulisnya WhatsApp. Bukan menulis terkait sastra. Bahkan yang sekarang ini mengerikan adalah keluhan dari Bapak Ibu Guru, mereka menjawab soal saja bahasanya bahasa WhatsApp. Ini kan berarti harus ada memang advokasi terhadap literasi tadi, bagaimana orang tua juga berperan aktif supaya anak-anak kita tersentuh, terutama sastra, karena sastra itu membentuk jiwa anak-anak kita yang akan mewarnai masa depannya. Jadi apa yang telah dilakukan Mas Mamu ini menurut saya harus terus dipupuk, dikembangkan, dan bahkan kalau diapresiasi dengan katakanlah mungkin dibedah di ini, karena kan dengan profesi beliau sebagai sales tetapi mampu meluapkan emosinya dalam bentuk satu buku itu harus mendapatkan tempat yang tepuk tangan dulu Pak. Sebenarnya saya juga apa ya, kayak misalnya kalau memang istilah menulis itu sebenarnya saya juga suka. Wah, tapi apa ya, belum terlalu paham sama kata-kata dalam puisi itu gimana cara menuturkannya. Saya kemudian lebih semangat lagi menulis karya. Oh, iya. Gimana caranya dengan puisinya itu nanti bisa menghasilkan, bisa berkembang. Oh, iya. Baik, kalau bisa menghasilkan pundi-pundi ya. Ya, alhamdulillah. Itu aja. Ya, mata dulu Pak Ibu. Enggak, kalau sekarang biar adil tiga-tiganya. Ya, kesan dan pesannya semoga lebih meningkat lagi, juga sukses. Ya, amin. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada Pak Mas Slamet sekeluarga. Tidak hanya Mas Slamet, tapi tidak lepas dari dukungan Tri dan anak-anak tercinta yang selalu menginspirasi Mas Slamet untuk menulis berkarya, dan semoga selanjutnya menjadi inspirasi juga buat putra dan putrinya. Ayo Mbak Yanti menulis juga. Selamat buat Mas Mamu Marwanto yang telah membuat buku Refleksi Diri. Ini sungguh menginspirasi warga sekitar, sangat memotivasi warga sekitar supaya bisa membuat sebuah karya. Jadi di kesibukannya Mas Mamu sebagai sales bisa membuat sebuah karya yang bagus sekali, yang menyentuh hati. Jadi berisi tentang puisi-puisi yang berdasarkan pengalaman. Bisa menyemangati anak istri, tetangga-tetangga, supaya untuk lebih sukses lagi, berguna bagi masyarakat sekitar, juga bagi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sekali atas apresiasi terhadap buku yang sudah saya dan Pak Muksin terbitkan ini. Dan karena memang bulan ini bulan yang sangat spesial, terutama tanggal 16 kemarin, dan sesuai angan-angan saya, itu terbit sebelum tanggal 16. Makanya bisa saya gunakan untuk sebagai hadiah pernikahan ke-25 saya dan istri. Merah. Untuk itu akan saya buat, saya bacakan puisi yang berjudul Puisi Buat Calon Istri.
Bentar, ini maksudnya apa? ini yang dulu. Sekarang Pak, yang sekarang? Oh, belum. Tidak, satu aja. Sekarang tuh maksudnya enggak sekarang. Huruf kapital depannya ini tertulis juga sebuah nama. Oh, saya enggak perhatikan malah. Ini kan Yanti ya, Yanti ya, itu berarti istri, calon istri itu ya itu. Iya, iya dulu. Ya, sekarang itu ditulis tahun berapa? Apa? Ditulis tahun berapa? Tahun 95. Nikah tahun berapa? 96. Oh. Puisi buat calon istri. Yang kucinta hari ini, esok dan lusa adalah kamu seorang manisku. Namun kata-kata bukanlah jaminan, tapi aku berusaha meyakinkanmu. Itulah janji yang ada dalam dada ini. Meski sekilas ku tatap rona wajahmu, aku yakin benar apa yang ada dalam bola matamu. Tidak kuat dia mendengarkan. Mendekatlah kepadaku, wahai dewiku, untuk kubisikkan apa yang telah ku ketahui. Kau pasti benci dari pada diri ini. Semoga puisi ini menjadi saksi. Malam Selasa 16 Oktober, tepatnya 95, adalah hari di mana aku mendapatkan diriku kembali. Rembulan yang redup ditingkahi rintik hujan. Wajahmu semakin bersinar menggantikan malam. Aku pun bahagia saat itu. Nyaman rasanya hati ini. Terlelaplah aku dalam buayanmu, oh kekasihku. Sekian. Yogyakarta, 20 Oktober 1995, Mamu S. Marwanto. Kembali Sasi, karya Mamu S. Marwanto. Dikala kegalauan datang menyergap dan beban mengelendot semakin bertumpuk-tumpuk, di mana era globalisasi tumbuh subur, maka bahasa pembual pun marak berserakan di mana-mana, di meja cukong apalagi layar kaca, hingga yang sejati kehilangan jati dirinya. Kemudian dewan penipu rayap tampil di mimbar dengan dada membusung, kepala tertunduk, berkata lirih dengan kesungguhan yang dipaksakan. Bagaimana pendapat Anda, Dewan Pemutih Arsip? Maka duduk manis dan tersenyumlah sambil leher ditekuk. Sebagai keputusan yang arif lagi bijak bestari, begitulah sebuah perbincangan pribadi antara hati, emosi, serta imajinasi yang menghasilkan langkah-langkah inovatif guna menghalau kegalauan zaman. Jakarta, 8 September 1994. Mati jadi inspirasi. Karya Mamu Selamat Marwanto. Kalau kita tidak tahu kenapa tidak diam, kalau kita tahu persis kenapa tidak ambil sumbernya. Dua hal berbeda, kadang semuanya benar untuk ketujuan satu, sesuai konteks dan ijtihad. Kenapa kita tidak bersabar kalau kita dapat menghasilkan segala sesuatu dengan tangan kita, kaki kita, indera kita, pikiran kita,
Kenapa masih saja senang dan berharap-harap bantuan? Bukankah bantuan dengan segala macam manifestasinya akan meredupkan daya juang, membuat kita lemah, lengah, terpedaya, dan mati. Mati kekuatan kita, mati semangat kita, mati inspirasi kita. Yogyakarta, 12 Juli 2014.